Pemirsa, guna untuk mengembangkan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumenep, ratusan mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sumenep berangkat menuju ke Bandung untuk dapat mendalami reformasi birokrasi di daerah Bandung dan untuk memberikan sumbangsi kepada pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyambut Visit Sumenep 2018. Bertempat di depan Masjid Agung Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, ratusan mahasiswa bertolak ke daerah Bandung guna untuk bisa mendalami reformasi birokrasi di daerah tersebut. Sehingga hal tersebut bisa dikembangkan di Sumenep dan berguna bagi pemerintahan daerah Kabupaten Sumenep. Salah seorang mahasiswa, Sutrisno, mengaku dengan mendalami reformasi birokrasi di Bandung, hal ini merupakan suatu gambaran atau acuan mahasiswa untuk bisa diterapkan di pemerintahan Kabupaten Sumenep. Reformasi birokrasi di Sumenep harus ada pembenahan agar reformasi birokrasi berjalan cepat dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal. Hari di Bandung kita tahu bahwa di Bandung itu cukup luar biasa inovasi-inovasi dan reformasi birokrasi yang dilakukan di sana. Sehingga ini nanti menjadi acuan, menjadi gambaran, menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa untuk kita terapkan pada saat PKL di beberapa dinas di Kabupaten Sumenep. Ya, apa ini karena melihat saat ini perilaku birokrasi sudah menyimpang dari aturan itu sehingga harus ada pembenahan ya itu? Sebenarnya kalau menyimpang sih mungkin tidak, cuman kalau pembenahan tetap perlu. Dalam artian, ketika reformasi sudah mulai berjalan stagnan, dibutuhkan reformasi birokrasi agar reformasi bisa berjalan dengan cepat dan juga secara inovatif sehingga manajemen pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal. Sementara Irma Irawati, Dekan FISIP, menyatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep sangat membutuhkan masukan dari berbagai elemen untuk menyongsong Visit Sumenep 2018. Mungkin dengan tujuan yang sama dan apa yang didapatkan mahasiswa di Bandung bisa diterapkan dan membawa perubahan bagi Kabupaten Sumenep. Banyak hal yang sebenarnya kita tahu di sekitar, di daerah kita yang sebenarnya mungkin bisa memberikan kontribusi kepada daerah, pembangunan daerah. Ya kenapa ke Bandung? Ke Bandung sebenarnya kita punya tujuan, kenapa kita dengan mungkin yang hampir sama ya, hampir Indonesia itu kan hampir sama. Pada saat kita lihat bahwa Kabupaten Sumenep mengusung Visit 2018, mungkin dari ini kita bisa lihat bahwa Bandung, kota yang sangat kecil, sebenarnya kecil Bandung, bisa maju. Sehingga kita berharap mahasiswa dengan cara studi Visit ini bisa membawa perubahan khususnya daerah wisata, walaupun mungkin wisatanya kalau di Kabupaten Sumenep lebih banyak baharinya, tetapi kan juga bisa didukung oleh wisata yang bukan bahari sebenarnya untuk pembangunan. Jadi intinya kita itu mendukung program-program yang ada di Kabupaten Sumenep. Jadi apapun. Daerah Bandung salah satu pilihan untuk mendalami reformasi birokrasi, sebab daerah tersebut dinilai sangat berkompeten dalam membangun reformasi birokrasi. Bahkan sebuah kota kecil dan maju dengan sumber daya manusia yang sepenuhnya sadar wisata. Syaiful Anwar, Muhammad Arif, melaporkan.